Salam. Terima kasih kesempatan yang baik ini kami boleh berjumpa dengan hamba Tuhan, Pak Pendeta Esra. Dari pembahasan yang dari awal sampai akhir tadi, ibarat saya makan telur, saya makan bulat-bulat itu. Saya percaya betul. Cuman saya dalam pergaulan saya sering berjumpa dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik yang seperti Bapak sampaikan tadi. Yang sering bertanya dan kami berupaya jatuh bangun untuk mengklarifikasikan ke teman-teman, yang sering pertanyaan itu muncul kepada kami. Mas Kenang, kok Tuhannya orang Kristen itu tiga? Bagaimana itu? Nah, itu mohon nanti kami mohon sekali dijelaskan supaya ketika orang-orang yang belum paham itu, mudah-mudahan ketika kami memberikan pemahaman, boleh sama-sama dengan kita. Itu pertanyaan pertama. Sedikit sama teman-teman untuk menguatkan saya untuk semakin lebih berani saya untuk berdebat. Terima kasih. Yang pertama apa? Berkait dengan kenapa orang Kristen punya Tuhan tiga itu. Nah, terus yang bilang kita punya Tuhan tiga siapa? Ya kalau begitu persoalannya pada mereka lah, bukan pada kita. Kadang-kadang mereka butuh klarifikasi dan saya tidak mampu mengklarifikasikan itu begitu. Terima kasih. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Satu Timotius pasal 2. Karena Allah itu Esa. Jadi teks Alkitab kita jelas, PL maupun PB mengatakan Allah itu Esa. Tapi yang persoalannya, yang Esa itu apanya? Itu yang jadi masalah. Soal percaya Allah itu Esa, Esa memang. Tapi Esa apanya? Kalian mau menganggap bahwa dia Esa pribadi? Kita tidak menganggap Esa pribadi, tapi Esa hakikat. Ya. Sabar ya. Sorry, saya cari file tapi tidak ada. Jadi gini, mari kita lihat ke ulangan nama tempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Sabar ya.
Oke. Okay. Ulangan 6 ayat 4. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Saudara perhatikan kata one, ini esa. Kalau kita bicara Alkitab bahasa asli, Perjanjian Lama, kita coba perhatikan kata satu di sini itu bahasa Ibrani apa? Apa? Saudara lihat di atas tuh ya. Ehad. Nah, Ehad ini apa? Kita melihat Kejadian pasal 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya, ibunya, dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mari kita lihat Kejadian 2 ayat 24. Ya, kalimat terakhir, and they shall be one flesh. Kata one di sini apa? Ini. Ya, sama dengan tadi. Sama dengan tadi. Berarti ini adalah satu. Tapi satu ini satu dari mana? Satu ini adalah satu gabungan. Satu ini adalah satu gabungan. Yaitu seorang laki-laki dengan istrinya menjadi ehad. Berarti ehad di sini itu adalah ehad di mana terjadi gabungan antara seorang laki-laki dan istrinya. Nah, itulah barusan tadi Pendeta Ezra Soru mulai menjawab, dia coba mengutip ayat di dalam kitab Ulangan dan kemudian satunya lagi kitab apa gitu ya. Yang jadi masalah di sini adalah kata ehad, sebetulnya kata ehad ini sama dengan kata ahad di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran kata ahad itu hanya tertulis satu kali di dalam surat Al-Ikhlas ayat yang pertama, yaitu yang bermakna satu dan satu-satunya. Qul huwallahu ahad. Allah adalah satu dan satu-satunya. Dia tidak memiliki saingan, dia tidak memiliki lawan, dia tidak memiliki kembaran, dan dia tidak beranak pinak. Yaitu makna dari ahad di dalam surat Al-Ikhlas. Tentunya karena memang kata ehad di dalam kitab Ulangan itu adalah berbahasa Ibrani aslinya, di mana bahasa Ibrani ini adalah bahasa tertua di Jazirah Arab dan Syam sana itu. Kemudian dari bahasa Ibrani, bahasa yang dipakai oleh Nabi Ibrahim itu, turunannya, turunan bahasanya itu ada dua. Yang pertama adalah bahasa Aram atau Aramaik, bahasa yang sehari-hari dipakai oleh Tuhan mereka, yaitu Yesus Kristus. Kemudian turunan bahasa yang kedua adalah bahasa Arab, bahasa yang dipakai oleh orang-orang Arab dari sejak dulu sampai hari ini, bahasanya tidak berubah, dan itulah bahasa hakiki dari Al-Quran. Maknanya sama, ehad dengan ahad itu adalah sama, di mana ehad yang bermakna satu dan satu-satunya. Jika sahabat Iwan Filah bertemu dengan orang Yahudi, ya punya kawan Yahudi, silakan ditanyakan kepada orang Yahudi. Saya yakin dia jawabannya setuju dengan apa yang saya sampaikan. Tetapi apabila Anda bertanya kepada pendeta atau orang Kristen manapun, dia akan mengatakan bahwa ehad itu adalah
gabungan, ya. Tidak bisa seperti itu. Jika Anda berani mengambil literasi dari bahasa Ibrani atau bahasa Arab, maka Anda juga harus mengambil makna yang sebenarnya. Jangan dieksegesis, ya, di mana ehad itu adalah satu dan satu-satunya. Tidak berarti satu atau gabungan, tidak seperti itu.